Pelan-pelan. Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, gimana? Sedikit berbeda openingnya? Gak seperti opening-opening biasa di bawah depan kandang harimau atau depan rumah? Emang beda guys. Lihat kandang apa di belakang? Kalau kalian belum nonton vlog sebelumnya, tonton dulu deh. Jadi gue lagi siapin kandang apa nih? Pembangunannya kayak gimana? Ya gak? Nah, kalian nonton dulu video sebelumnya. Karena di situ ada clue-clue buat giveaway sekarang. Jadi ada 5 pertanyaan. Satu quiz bisa dimenangkan oleh 3 orang maksimal. Hadiah itu dengan total 15 juta rupiah untuk 15 orang dan mendapatkan baju Bandung Wildlife Park eksklusif dari gue, oke? Okay? Jadi rulesnya itu kalian harus follow Instagram gue, Asyad Ahmad, follow Instagram Asyad Ahmad YouTube, YouTube-nya juga harus subscribe gue, Asyad Ahmad, subscribe juga Asyad Ahmad TV, follow juga sponsor gue yang baju ini, Array, Instagramnya ada, dan subscribe juga YouTube-nya Array guys, oke? Okay, itu syarat-syaratnya buat ngikutin quiz sekarang, dan hashtag-nya untuk ntar kalian jawab, gue taruh formnya di sini nih, kayak gini, oke? Okay? Nah, kayak gini formnya untuk kalian jawab. Jadi sekarang kita ke depan ya. Kemarin kan minggu lalu kita baru kehadiran harimau benggala putih. Sekarang kita kehadiran satu baru lagi guys. Yang nggak kalah keren. Yang Indonesia baru dikit lah. Pasti bisa kehitung jadi kayaknya ya. Jadi kita langsung ke depan. Kita sambut bareng-bareng kehadiran satu baru guys. Come on. Oke okay guys, kita udah depan mau menyambut kedatangan satwa baru. Nah, di sini ada Mas Akbar Nalendra namanya. Dia adalah seorang falconer internasional. Guys, gokil banget. Jadi, Mas Akbar ini, falconer ini emang berhubungan dengan satwa gue yang baru ini. Dan mungkin di thumbnail sama judul udah ada ya. Cuman biar lebih seru ngebuka kandangnya, ntar yes. Pelepasannya kita masih rahasia-rahasiain dikit lah. Yeah. Oke okay, Mas. Apa kabar Mas Akbar? Sehat banget, baik. Alhamdulillah. Jadi Mas Akbar juga dulu sama Bandung ya? Iya, Bandung. Orang Bandung juga guys, sama-sama orang Bandung. Dan boleh sedikit ceritain pengalaman sebagai falconer itu pernah nge-handle burung apa aja dan di mana aja? Jadi waktu itu karir sih dari awal di Indonesia dulu, terus dapat tawaran kerja di Filipina 1 tahun. Wow, Filipina, oke. Okay. Iya, di Filipina situ. Di situ ada elang terbesar juga ya? Ada, Philippine Eagle. Philippine Eagle. Tapi nggak ngelihat soalnya nggak ada di zoo-nya waktu okay. itu. Jadi rata-rata hewannya mirip-mirip sama burung Indonesia juga, tapi okay. ada juga yang berbeda sedikit. Oke. Okay. Terus hampir 4 tahun saya kerja juga di Dubai Safari di Dubai. Wow. Dan salah satunya ada hewan yang bakal datang sini. Datang ke sini nah. yang berhubungan dengan saya pas di Dubai. Nah, kayak itu gitu. Kenapa gue invite Mas Akbar ke sini karena dia pernah nge-handle dan ini enggak bisa di-handle sembarangan ya, Mas. Iya, betul. Ini karena satuannya walaupun ukurannya enggak besar ya, mungkin enggak sesuai yang kalian kira ya. Tapi tenaga dan efek dari serangan itu fatal banget lah, guys. Fatal sekali, bahaya banget. Makanya gue pengen belajar dari Mas Akbar yeah. biar ntar kita bisa belajar bareng-bareng yes. biar nggak salah penanganan, biar nggak bahaya ke gue dan juga nggak bahaya ke burungnya. Oke, okay. Tunggu aja guys, lagi kayak datang. Tunggu bentar ya. Yeah. ATW beres karantina biasanya. Oh iya. Jadi jemput. Guys, udah datang tuh. Sapang udah gini-gini. Oh. Itu udah datang guys. Seneng banget minggu lalu kedatangan harimau, sekarang ada lagi satwa baru. Alhamdulillah emang di tahun harimau ini makin banyak variasinya. Makin banyak variasinya. Alhamdulillah rezekinya guys tuh datang. Alhamdulillah. Wih, mantap. Yaudah kita langsung bawa ke belakang aja. Kita langsung bawa ke kandangnya guys. Come on. Yuk. Pelan. Oke. Kita langsung bawa ke kandangnya guys. Come on. Yuk. Upi, ayo ada binatang baru lagi. Upi lari, Upi. Kemarin juga sama ini harimau. Harimau. Pas ada harimau ini lari-lari gitu, ikutan lari heboh gitu, menghebohkan emang. Tuh, ijul ya. Ijul di luar. Gak masuk angin tuh ijul. Kayak gitu di jalan, pegangin kandangnya. Chan, ada yang baru Chan. Di Bandung, Bandung.
Di Bandung Wildlife Park ada yang baru nih, Shan. Come on, kita parkirnya di belakang biar dekat ke kandangnya, guys. Come on, come on, come on. Kayak parkirin pesawat, guys. Mantap. Ini pilot atau driver? Mantap. Oke, guys, nih. Kita turunin aja langsung, Jul. Ini dia binatangnya, guys. Turunin dulu aja. Langsung bergerak, guys. Kita bawa ke atas, bawa ke kandang langsung, come on. Let's go. Oke, guys, ini binatangnya, ini pet kargonya udah standar dunia juga ya. Iya. Di approve oleh CITES, itu adalah Convention International Trade Endangered Species. Jadi yang memonitor dan menangani perdagangan satwa liar dilindungi secara legal. Jadi emang udah standar dunia ya, dari Qatar Airways, guys, kayak itu. Kontennya ini burungnya anak ayam ini, yang dibelotin anak ayam. Isinya anak ayam, guys. Oke, kurang lebih begini kandangnya. Langsung aja, bismillah, kita pelan-pelan rilis, gak apa-apa ya? Yeah. Langsung rilis. Oke, guys, tuh deh, perlengkapannya udah ada. Udahlah, ketebak lah, apalah. Nah, sebelum dirilis, gue mau ngasih quiz dulu. Quiz pertama, tebak burung apa yang ada di dalam kandang ini. Langsung jawab, guys. Formnya ada di sini. Oke, jawab dulu. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Oke. Oh my god, guys, golden eagle. Guys, Golden Eagle, Allah Akbar, keren banget. Lu sini, Be. Kenapa sini aja? Nanti takutnya dicabak ya. Kalau dicabak ya, beda cerita. Biarin dulu. Biarin dulu. Ini masih baru keluar kandang, masih adaptasi. Oke, guys, ini semuanya merapat di kandang. Takut. Wah, besar banget ya, Mas Ade. Mas Ade lagi. Mas Akbar, ya? Ini gede banget gede, ya? Gede banget, gede banget ini. Ini lebih besar dari yang pernah saya pegang dulu. Oh iya? Iya. Dari Dubai Safari ini termasuk lebih besar? Ini lebih besar lagi. Ini kayaknya hampir satu setengahnya ya. Ini gede banget. Gede banget? Gede banget. Buset. Nah, ini apa yang paling bahaya dari burung elang Golden Eagle ini? Apa yang paling bahaya? Golden Eagle sudah jelas yang paling bahaya tuh senjatanya. Cakarannya, Mas. Cakarannya ya? Cakarannya udah paling bahaya. Ini kadang tiga lapis aja. Tiga tembus. Lapis kulit sapi kayak gini, satu tangan gini. Masih tembus. Masih tembus, masih guys. Tembus. Kebayang ya, orang kuat banget. Ya, biarin dia minum. Wah, dulu. Minum dulu, mandi dulu. Mandi dulu. Adem. Adem, bos. Mandi. Iya. Capek panas ya? Oke. Wah, ini dia kayaknya udah burungnya settle. Nggak terlalu ya? Stres. Dia agak-agak tenang ya. Jauh lebih tenang. Biasanya kalau burungnya penakut atau gerabakan, dia pasti nabrak-nabrak terbang kemana-mana. Oh, gitu, itu ngaruhnya dari mental sama karakter ya? Karakternya. Karakter, guys. Itu gue sebut. Ini alhamdulillah gue berarti dapat karakternya bagus ya? Bagus, 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 bagus banget. Dari bagus banget. Kondisi bulu, semuanya, terus kayaknya badannya juga sehat ya, gemuk, walaupun belum kita pegang secara langsung, tapi kelihatan udah ya? Kelihatan ini bukan burung yang kurus. Terus tenaganya juga tadi kan rasa ya pas lagi terbang anginnya gimana kuat. Suaranya gitu, gitu ya. Gokil banget ya Allah.
sekarang kita kasih quiz keduanya guys, siap-siap. Yeah. Formnya di sini, ya. Jawabnya di komen, oke? Gua kasih quiz keduanya, yaitu apa peliharaan pertama Asyad Ahmad yang dibeli diri sendiri. Ya. Karena kan dulu gua banyak binatang, ada orang tua ngelanjutin. Tapi ini pertanyaannya, binatang pertama apa yang Asyad Ahmad beli? Nah, itu pertanyaan yang mana lagi. Oke, jawab sekarang, formnya kayak gini, jawab di komen. Siapa tahu bisa dapat uang 1 juta sama dapat baju ini. Oke lah, oke? Itu pertanyaan kedua. Oke guys, lanjut lagi kontennya. Wah, jadi gede banget. Ini sekarang lagi adaptasi ya, Mas? Iya, masih Mas adaptasi. Ya? Biar dia lihat dulu kiri kanan, gimana biar dia agak santai dulu. Kalau udah santai mungkin kita harus ganti perlengkapannya kali ya, Mas ya. Nah, itu dia. Ini kan perlengkapannya bawaannya kita kalian menangani di awal mungkin ada stresnya dikit. Yeah. Tapi mesti kalian gitu sekalian. Lah. Sekalian. Jadi habis perjalanan kita enggak ganggu lagi. Nah, enggak ganggu lagi. Perjalanan karantina, ganti equipment, udah gitu udah dia bisa adaptasi dengan tenang dengan alat-alat yang baru. Takutnya udah bulukan atau gimana kita enggak tahu kan. Jadi sekarang gimana, mau kita ganti dulu atau biar dulu dia nafas? Biarin dia tenang dulu mungkin 5 menit atau 10 menit baru nanti kita ganti. Nah, sambil kita kasih mereka istirahat, kita persiapin dulu kali equipmentnya. Yuk, siap guys. Oke guys, kita persiapin equipmentnya. Come on. Udah gak apa-apa, gak usah kabur, santai. Galak, gue gak gigit. Ini juga teman-teman dari BOP guys. Hai. Kedatangan elang baru, mereka sudah datang. Iyalah, excited banget soalnya. Gokil, ini perlengkapannya kurang lebih. Ini gelang kakinya, buat ganti gelang kakinya. Udah ada Supreme brand, import langsung guys. Jadi kan gue konten sebelumnya ngeliatin ya, gue beli equipmentnya dan kemarin sempat konsultasi sama Mas Akbar, katanya ada yang kurang, gue import lagi ini yang barunya guys, gue import lagi langsung. Yeah. Jadi nurut kalau sama yang profesional, sama yang ngerti, gue gak mau saya tahu, jadi dikasih masukan langsung dikerjain. Ya, jadi ini gelang kakinya. Namanya apa kalau ini namanya bahasa Falconnya? Anklet atau anklet? Jacket. Ada yang bilang jacket, ada yang bilang ini anklet. Oke, itu fungsinya buat? Buat pergelangan kakinya, melapisi gelang kakinya. Dia terbuat dari kulit, nggak terbuat dari rantai, jadi nggak bakal melukai kaki burung-burungnya. Terus empuk, terus tapi kuat. Jadi nggak bakal petrusan. Kalau di orang kayaknya gelang ya? Ya, gelang. Kurang lebih gelang, dan ini tuh equipmentnya emang Falconry ini dunia udah semua sama ya? Sama. Dan ini kualitas internasional guys. Ya. Ya. Jadi gue kualitasnya mantep-mantep lah, yang gokil-gokil. Jadi kita sekarang pasang ankletnya yang ini. Iya, apa lagi? Ini ada Jesus. Jesus itu apa Jesus? Jesus tuh tali. Tali. Kalau untuk anjing tuh kayak kekang. Oh. Kekangnya. Jadi ini untuk kita ngehandle raptor ini kita perlu Jess buat handlingnya. Jadi supaya dia misalnya nggak kabur-kabur selama kita lagi pegang atau lagi kita taliin di tempat tangkeringannya dia nggak kabur. Nah, oke. Gitu. Dan ini ada swivel. Swivel itu? Swivel tuh besi. Kayak gini bentuknya. Ini bisa putar dua arah, yang atas bisa muter ke sini, yang bawah bisa muter sebaliknya. Oke. Okay. Nah, ini buat naro jesusnya disambungin ke sini. Okay. Jadi nggak akan kebelit karena yang atas muter ke arah jarum jam, yang satunya muter independen gitu guys. Independennya beda. Dan lanjutnya kita pasangin tali lagi leash. Leash warna hijau. Gua kayaknya belum beli leash deh. Ya, itu leashnya bawaan deh. Pakai yang ini aja. Ini juga insya Allah kuat untuk sementara. Yeah. Mungkin nanti. Nanti beli lagi leash. Beli yang baru. Leash itu harus tali perusik ya? Tali perusik lebih baik. Tali perusik. Lebih berapa mili untuk elang kayak gitu? Kayaknya 5 ke 6 lebih tebal. Tebal banget ya. Supaya safety. Benar. Ini nanti disambung di bawah setelah dipasang jesusnya di atas, jesusnya di bawah, kayak gitu. Oke. Mas Akbar, sebelum kita mulai handling si Golden Eagle-nya, kan Mas Akbar sama teman-teman Falcon udah tahu mungkin ya. Hmm? Indonesia tuh yang punya Golden Eagle legal tuh ada berapa? Yang aku tahu dua. Dua? Dua. Dua orang. Ya berarti ini ketiga? Oh enggak, yang kedua sama Mas Alsya. Oh guys, jadi ini kan masuk dua ekor. Yeah. Dan ini dua-duanya untuk saat ini Indonesia baru dua ekor ini guys. Yeah. Jadi ya udah, elang ini, satu di gue, satu lagi di Mas Ade namanya, importernya. Yeah. Itu jadi cuma ada dua Indonesia guys elangnya. Gokil, yang legal ya, gokil dua, cuma dua ekor doang. Keren. Halo. Oh ya guys, gue belum kenalin. Kenalin, ini burung Golden Eagle dengan nama Latin Aquila chrysaetos. Ya, dengan nama Latin itu namanya Valkyrie. Itu guys, ada nama di situ. Valkyrie. Valkyrie, oke, keren banget namanya. Jadi Dewi Yunani yang punya sayap gitu, keren kan? Googling deh Dewi Yunani namanya Valkyrie atau enggak? Kalau di Mobile Legends kayak. Dan di sini gue kasih safety-nya guys. Di sini ada tulisan Ranger Authorized Personnel Only, sama kayak kandang harimau. Karena ini bahayanya gue anggap sama kayak harimau.
Bener nggak, Mas Ali? Betul, betul. Masak barinya kan ini bahayanya sama kayak harimau, guys. Nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Mungkin kalau di kamarnya kelihatannya kecil, ya. Hmm. Kayak burung biasa, tapi kalau lihat langsung lebih besar dan tenaganya luar biasa. Ya. Ini kukunya, guys, panjang banget. Ini kalau mungkin kalau ke tangan gue hilang ketutupan. Apa nggak balik lagi tangannya, iya kan? Iya. Saking gede loh, guys. Gede banget ini. Elangnya besar banget. Dan ini legal ya, guys. Argentina ada, surat hepatitis ada, import ya. Surat import ada sama SDN juga ada. Ada ringnya juga di situ. Jadi ini 100% legal, keren. Kayaknya di sini juga masih sedikit ya, burung-burung elang yang legal. Dan gue kenapa cantumin harganya di thumbnail, karena BKSD masih banyak mengeluh banyak penyita elang yang ilegal asal Indonesia, kan nggak boleh ya, saya dilindungi. Jadi semua burung elang Indonesia itu dilindungi. Jadi kalau misalnya mau beli harus yang import atau enggak yang legal lah ininya gitu. Makanya gue taruh harganya pertama kali nih, gue taruh harga satu biar kalian tahu. Karena masih banyak orang yang beli di black market, takutnya kan punah gitu, guys. Jadi gue edukasi dikit-dikit lah, pelan-pelan ya. Gue juga pengen punya burung elang, cuman gue tahu semuanya dilindungi, akhirnya import. Gitu, guys, kurang lebih gitu. Harganya mahal, ya mau nggak mau, gimana lagi gitu. Kita mulai ya. Mulai, bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys, lihat cara Mas Akbar handle atau menangani Golden Eagle. Tuh lihat. Mangap. Buset, gede banget ya Allah. Oh my god, sayapnya. Mas Akbar lagi pasang hoodnya, guys. Tuh, lihat, sampai tangannya gemeter. Ih, berat banget. Berat banget. Ntar kita timbang ya. Ini Mas Akbar lagi memasang hoodnya, guys. Muat. Nah, ini lebih aman, guys, di hoodnya nih. Ini cukup pas berarti hoodnya? Cukup. Cukup ya? Nggak usah beli yang gede lagi? Nggak usah. Nggak usah. Oke. Okay. Saya taruh dulu sini ya. Dia ya, gripnya kencang banget. Oh ya, gripnya kencang? Ya. Oke. Lepas. Tuh, lihat, guys. Angkut loh. Sampai yang keramanya, aduh, kebayang sih. Oke, dap kaki dua-duanya, guys. Jagoan banget Mas Akbar. Jagoan sih, sebentar Mas. Cukup satu. Kalau gue belum mau, karena beraninya nggak cukup, harus tahu caranya. Lihat kukunya, guys. Wah, kukunya, guys, lihat kukunya. Nyaman? Kaki satunya di kaki. Oke. Okay. Gini-gini kukunya, guys. Lihat. Yeah. Tuh, lihat. Oh my god. Ini aja. Pas keblok, pas keblok. Dan lepas sayap. Dia lepas sayap. Ini peluk. Peluk. Tangan ininya. Kepala. Nah, kita gitu. Sip. Guys, menegangkan banget ya Allah kukunya. Sakitin juga? Kuat Mas? Kuat? Yakin? Nah. Oke Mas, satu. Pasang dulu anklet-nya nih, guys. Mundur dikit tangan. Yes. Nah gini, guys, masang swivel nih. Lihat Mas Akbar. Awas, awas. Ih, kerasa loh, sampai dalam nyut gitu. Iya, pasti. Masalah sehat langsung, masalah sehat pegangnya. Langsung gini gak? Liter dulu sih. Bismillah, guys, langsung ke tangan gue nih. Oke. Okay. Siap ya? Oke, okay, ready? Langsung lepas. Lepas. Ya, lepas. Pelan-pelan ya. Satu, dua, tiga. Oke, up. Lepas, lepas, lepas. Au! Au! Wow, enak, banget banget. Oh, mantep banget ini apa dalam kendala. Tapi gak apa-apa pengenalan, guys. Kita gak buka apa. Ya. Eh, bener dibuka hoodnya. Iya. Terus ini ya, ini ya, swivelnya adjustnya belum kenceng. Berat banget. Halo, Fakri. Ampun, Om. Ampun, Neng. Nah, biar gak berat, tangannya Mas Alsat sini aja. Iya. Aku takut dia pindah atau enggak takut matok. Enggak bakalan, Mas. Yes. Ini sponsornya Salon Pas ini. Sponsor.
tolongin pegel-pegel nih. Ini apa dalam? Eh, ini mati rasa tangan sumpah sekarang gak ada rasanya. Wow, cangkram Golden Eagle first time guys. Gue kena cangkram Golden Eagle. Tapi ini gak nyerang sebenarnya sih, cuman nyangkram pegangan aja gitu. Kaget kaget abis iya, di itu kan ya. Abis dipakai hood juga, dia masih belum relax nyangkramannya, jadi luar biasa. Ini keluar air ini kenapa? Ini biasanya panasan. Panasan. Oh, abis panasan sama dianya agak-agak stres karena yeah, tadi kita restrain kan. Tapi restrainnya tadi itu restrain cara yang paling safe channel buat falconria. Jadi nggak menyakitin burung, terus safe buat yang megang sama buat yang ngeganti, itu paling safe kayak gitu. Itu udah standarnya ya dari sana. Standar internasional guys. Jadi yang kita tangan tadi itu sama Mas Akbar itu udah standar internasional ya. Jangan so tau gitu ya, udah sama orang berpengalaman yang pernah di Dubai juga nge-handle banyak jenis BOP. BOP itu Bird of Prey, burung pemangsa guys, predator lah ya. Iya, yeah, predator. Tenang nih, burungnya nanti udah tenang nggak akan gini, nggak bakal ini karena baru guys bersambung. Jadi kayak masih pegangannya kenceng gitu, masih takut. Kayak anak kecil takut gimana sih, pegangan ibunya kenceng sama yeah. Kalau misalkan udah tenang chill, dia ngegripnya nggak terlalu kenceng. Kalau gue bandingin sama Selen, gigitan Selen ya sekarang ini kemana-mana jauh sama ya? Animo yang putih bawah itu. Kan gue datang tuh, ini gue bandingin pas dia gigit kencang, 5 kali lipat lah. Iya, 5 kali lipat banget ya. Elang emang gripnya luar biasa guys. Jadi kalau kalian lihat di YouTube, burung Golden Eagle bawa kambing itu benar itu beneran. Dia dan mangsa domba, serigala loh. Yeah. Chester bisa dimakan sama serigala. Dia beneran ya. Terus apalagi itu rubah jadi emang kelinci raksasa tuh. Hair ya, hair. rusa juga guys. Jadi dia bisa makan jenis rusa rupi itu, jadi makan sama dia bisa dibawa terbang. Lu kebayang kan tenaganya, ini tangan gue berapa kilo sih gitu kan. Nanti sekalian ajarin Mas Akbar ya gimana caranya ntar kalau misalkan dari sini ke Tenggeran, kita sebutnya apa, perch? Itu perch ya. Kita pindah ke perch dan sebaliknya. Oke, okay. Ke kita. Okay. Cara yang aman untuk gue sama elangnya gitu. Kita ngomong serem-seremnya nih, kalau misalkan kena tangan bolong pasti hancur. Oh, hancur, Mas. Hancur, guys. Gue bilang hancur ya. Beneran. Gue mending main sama Selen ini mah. Selen mah kalau gitu masih oke lah gitu, masih ketakar. Ini mungkin. Kalau misalkan burung elang, apa yang enggak boleh dipegang? Sebenarnya gimana karakter? Gimana karakter? Cuma rata-rata elang itu paling senang dipegangnya dadanya. Dadanya ya? Justru yang harus sedikit kita hindari itu memegang kepala. Oh gitu? Iya, karena elang itu kan ibaratnya dia tuh kepala rantai makanan. Yeah. Dia tuh selalu di atas. Hierarki tertinggi. Dia nggak pernah ngelihat ke atas, dia selalu ngelihat ke bawah. Jadi kalau kita megang kepalanya itu dia mungkin kayak hilang kehormatan lah, raja. Oh. Nah gitu. Jadi aman nih. Siap nih. Jadi my dia queen. Biasanya lebih senang dipegang dada. Dadanya. Dan kalau dipegang dada, dia rasanya kayak gimana sih kalau raja dadanya dipegang dia bangga gitu. Bangga ya. Tapi ini nggak akan matok. Insya Allah, coba Mas pegang dulu dari dagunya. Kalau misalnya dia nggak matok atau agak lebih tenang, bisa turun ke bawah pelan-pelan. Intinya Mas, kalau megang lang, kita nggak boleh ragu. Iya benar sih. Karena dia bisa ngerasain. Kalau kita ragu. Tapi yang gue sebutin, kalau misalkan gue megang harimau, sekarang gue ragu megangnya bangka. Soalnya dia bisa ngerasain. Nah ini kalau ragu kan mungkin dikiranya kita mau nangkep mukanya atau apa, santai aja. Kayak nggak ada apa-apa, pegang, udah dia pasti ngerasain sendiri. Kan aura tuh bertukar ya. Bener kan? Gue juga bilang kayak gitu ketika gue handle harimau. Harimau. Di bismillah ya. I love you my hand. Bismillah. Iya. Jangan ragu Mas. Santai. Iya, halo baby. Halo. Gua tuh kepal biar enggak kena jari, guys. Kalau kena jari sakit soalnya. Halo Falky. Chill girl, chill. Chill girl. Wow. Wah, seger. Dadanya tebel banget, gede banget ya Allah. Welcome to Bandung. Sini ntar kenalan sama Pak RK. Pak Gubernur sini Ridwan Kamil ya. Ini Pak RT-nya ada, ntar ketemu dulu ya warga di sini. Di depan ada Rupi, ada teman-teman, jangan kamu makan, ada Ehsan Jinora, ntar kenalan ya. Nah, ya. Asyik. Kok caving sih? Bisa mari mau caving. Ntar kita ada namanya Manning ya, Mas? Iya, betul. Mas Akbar. Manning itu apa sih? Manning tuh ibaratnya pengenalan. Pengenalan? Pengenalan antara kita dengan si hewan dan hewan dengan lingkungan. Oke. Ya, jadi kadang ada hewan yang sama orangnya oke, tapi sama lingkungannya enggak oke. Jadi sama orang oke, tau-taunya begitu dibawa jalan-jalan dia takut kemana-mana. Ya, jadi itu ada prosesnya. Jadi dia harus dibiasakan sama luar, sama lingkungan, terus sama pemilik. Itu juga tergantung sama hewannya. Ada hewan yang menangkap dengan cepat, ada yang enggak. Ada juga yang enggak. Jadi karakter, kita harus sabar. Ya benar. Ibaratnya kayak gitu. Sabar dan sama kita, tahu cara. Iya. Kalau untuk lingkungan, maksudnya di sini tempat penempatan
kandang sama kandangnya oke nggak mas cukup? Kalau untuk kandang saya lihat ini sangat layak. Sangat gitu, layak. Soalnya ada tempat untuk berteduh dan ada tempat untuk berjemur. Betul. Terus minum tempatnya besar. Ada satu jolang untuk mandi juga. Iya. Flooring aman. Flooringnya khas batu ya. Flooring aman, udah semua all oke. Okay. Terus ada saungnya juga guys. Ada saungnya tuh. Ada namanya juga Valkyrie. Jadi kalau hujan gede bisa ke situ. Next step gimana mas? Apa kita tetap mending? Oke, kalau untuk burung baru datang lebih baik kita biarkan dulu dia santai di dalam. Jadi lebih baik kita lepasin aja. Lepas aja. Berarti ini juga lepasin. Kalau untuk dilepasin. Nah, gimana proses ini? Kalau untuk ngelepasin? Lepasin, ya gampang aja. Ini namanya Valkyrie knot. Valkyrie knot. Dimana tali ini kalau makin ditarik sama hewan semakin buat kenceng. Tapi begitu ditarik sama manusia dia lepas. Nanti ajarin dulu ya. Okay. Ini juga nggak saya cuma terapin di glove, tapi juga saya terapin di swivelnya sini. Jadi jadi dua-duanya strong. Nah, kalau swivel ini dipatok sama elang gimana? Swivel ini dipatok sama elang. Ini knotnya. Justru not kita sebagai trainer atau falconer, kita harus ngecek equipment setiap hari lebih baik kayak gitu. Dan cari juga di kandang ini mungkin ada sesuatu yang mungkin nggak kelihatan sama kita atau apa, kita harus detail. Gitu. Nah. Kalau untuk tali, lebih baik kita cek setiap hari sudah mulai rusak, ganti. Dan untuk swivel, sebagai saran, untuk aturannya untuk hewan besar itu per 3 bulan harus diganti. Oke, berarti 3 bulan. Nanti ganti juga. Yeah. Beli banyak deh cadangan. Iya. Nah, sekarang terminnya suruh mundur atau suruh maju? Nah, kalau untuk kondisinya karena dia ini burung masih baru, jadi lebih baik biar dia maju ke depan. Jadi masalah sehatnya gelasnya dimundurin ke belakang biar dia loncat. Kalau udah kebiasa baru mundur harus. Baru mundur lebih enak. Oke, kita biasain dia. Oke. Okay. Yep. Oke. Turun sayang. Atau kalau memang dia belum terbiasa dari belakang juga nggak apa-apa. Tapi kalau dari belakang biasanya untuk burung yang masih baru dia bakal ngegrip banget kenceng. Iya. Jadi masalah saya harus kuat, harus tahan. Coba ini. Kita cobain grip dari depan guys. Hati-hati ekornya mas. Oh, sorry. Oke. Sip. Oh iya bener. Makin kencang ya. Ya. Enak. Oh. Bentar ya. Tarik napas dulu. Sulit guys. Kenapa kalau misalkan dia mundur lebih takut sih mas? Karena emang itu sudah apa ya? Alaminya. Alaminya. Jadi kita dia lebih takut. Karena biasanya kalau di alam dia terbang kan pasti mundur. Iya sih nggak dia terbang ke depan nggak mundur. Iya benar. Kayak gitu. Pertanyaan bodoh sorry guys. Gak apa-apa. Sorry guys. Natural. Natural. Oke, kalau enggak kita coba lagi dari belakang. Oke, posisinya mas harus rileks di sini. Ya, pertama. Oh iya, timbang dulu ya, benar-benar boleh. Timbangnya bawa ke dalam lah, ya kali. Oke, nggak mau ditimbang. Yuk, udah. Kita lihat di luar ya. Kita unboxing tangan abis di grab sama elang. Tuh lihat tuh guys, hampir bolong. Gua nggak bohong loh. Glove tebel ini tuh. Ada beberapa udah bocil malah walaupun impor tuh. Ini mas, seger nih. Ya, ini yang paling dalam kayak kawah. Gua bilang ini yang rasa mau copot. Tuh, lihat biru-birunya. Biru-biru guys. Ini enggak main-main. Nih. Ini dari elang dari luar ya. Dari luar. Ini kayak kebayang kan. Jadi sangat berbahayanya elang ini, jadi kita harus hati-hati. Nah, berarti kan ekstra. Ekstra guys, ini extra. Elangnya bukan ekstra abal-abal. Ini yang gua sakit tadi bilang enggak ada rasa nih. Ini ya, pertama ini masih gemetar. Gemetar karena gemetarnya karena berat dan juga tengkeramannya. Dan ini tuh, ini kubas kukunya. Oke guys, sambil nunggu Falcon lagi istirahat, kita mau belajar dulu. Namanya apa? Falcon? Falconry Knot. Jadi, Oke, gue pegang satu nih. Ini posisinya, anda ini ada burungnya di sini. Oke. Okay. Kita sambil pegang jesisnya. Jesisnya. Talinya itu. Ini kan ada lubang. Kita untuk ikatan safe-nya ini dimasukin pertama kayak gini. Buat lingkaran, lingkaran kayak gini kecil ya. Oh, kita masukin lagi sini satu. Jadi lingkaran lagi, masukin lagi satu. Ya. Oh. Oke. Tinggal ditarik. Set. Oh. Okay. Ini makin ditarik dia makin kencang, begitu kita lepas dia malah lebih mudah. Tinggal ditarik yang ini, lepas. Oke guys, kelihatan kayak gampang ya, gue cobain. Oke. Silakan coba ini elang nih, gue pegang jesus nih. Ini elang nih di sini guys, ini elang nih ya, si Valkyrie nih. Taruh di sini, pegang sama gue di sini. Set Valkyrie nih, kita tarik dulu misalkan. Set dari sini. Oke. Tarik sini. Set.
masukin sini. Iya, betul. Ini satu lagi, masukin lagi. Di sini. Iya, tuh. Masukin. Tuh, tarik. Masukin lagi. Ini tinggal dimasukin. Hah? Set, tarik deh semuanya. Ininya. Oh, ininya tarik. Yes. Oke, beres. Oh, gini guys tuh. Pate, aman. Mungkin tambah lagi kalau misalkan biar lebih aman, biar kesini. Biar lebih aman, kesini ya. Masukin kesini. Kesini. Ya, buat lingkaran lagi. Oh, lingkaran di sini. Ya, tinggal ditarik deh. Oke, okay, ditarik deh. Set, lihat lagi deh. Set. Yes. Oke, okay, guys. Siap, ngerti. Lepasnya. Ya, tarik ini. Ya kan? Hati-hati jebakan. Nah, jadi posisinya harus seperti ini, Mas. Yes. Nah, seperti ini. Tarik. Oke. Harus turun kalau gini. Ya, tarik. Tarik keluar gini. Benar? Ya. Set. Dan. Nah, mantap udah deh. Mantap. Tes dulu Mas Akbar, okay. Thank you banget. Sama-sama. Itu ilmu loh guys. Foundry note ya. Kalau misalkan orang tuh, gue apalagi zaman dulu ya, nggak ada media sosial, internet masih susah gitu ya, masih belum mendapatkan data. Kita belajar susah. Sekarang gue kasih dari sini dari Mas Akbar gratis di YouTube. Kalau nggak di subscribe keterlaluan, jahat banget tuh pada. Oke, siapa nama burung elangnya? Ayo, ini formatnya langsung komen di bawah. Cepetan sekarang. Dan pemenangnya di itu random ya, sama gue ntar cari random. Oke, lanjut kita. Sekarang mau timang-timang burung elangnya guys. Siap. Sekarang kita mau mencoba menimbang berat badan si Valgri ya guys. Oke. Mari kita masuk dulu. Tapi ini glove-nya. Ini bawa timangannya dulu ke dalam guys. Ntar kita selisih bawa elang sama nggak bawa elang ya. Jadi untuk pertama posisi dia lagi ke sana nih, itunya di belakang. Jasnya di belakang. Kalau misalnya kayak gini lebih baik ambil dari belakang. Tapi kita save dulu satu, at least satu. Tapi kalau burungnya tenang nggak apa-apa, ambil dua-duanya, masukin talinya, tarik dulu. Oke. Di sini posisinya tali uni udah kepegang, jas udah kepegang, tali kepegang. Ini berarti untuk manusianya udah aman. Tinggal kita ikat di glove. Kayak falconry knot tadi, satu kali aja udah cukup, tinggal diangkat pelan-pelan. Yuk, begitu diangkat, ininya ditarik pelan-pelan. Oke, good. Up. Ayo. Oke. Cakep, Pagri. Oke, gitu. Sekarang Mas Akbar yang ditimbang dulu. Kalau aku tadi sebenarnya udah nimbang duluan, Mas. Beratnya 62,5. Oke, berat sekarang? Aku. Oke, sekarang kita berat sama falconry. Oh, falconry ya. Kita lihat. Set. 68,8. Oke, siap. 68,8. Jadi beratnya 6,6. Buset, 6,3. 6,3. Gue kita wait. 68. Nah, ini namanya apa? Betting, Mas ini ya? Ini betting ya. Ini namanya betting, guys. Tuh. Dan ini cara penanganannya. Jangan khawatir kakinya cedera, kuat banget guys kakinya. Kayak gitu mah nggak ngaruh Mas ya. Iya. Orang biasanya dia ngangkat beban puluhan kilo ya untuk yang ngangkat kambing. Sekarang dia cuma nahan, kakinya cuma nahan berat badan dia sendiri yang cuma 6 kilo. Jadi nggak masalah. 68,8 dikurangin? 62,5. 62,5. 6,3 kilo guys! Falconry burung elang gua 6,3 kilo. Raksasa kata Mas Akbar juga, luar biasa, gede banget emang sih. Itu ya Mas Akbar setengah badan dia loh kurang lebih. Halo sayang Falconry. Mas Aset mau pegang lagi? Boleh. Falconry note dulu ya. Yes. Berarti kalau gini? Gini gini aja Mas. Oh gini. Ya masuk. Oke. Okay. Dua kali. Sip. Ya Mas. Hop. Naik, saya turun ya. Yeah. Tangannya Mas turun. Halo Falconry, nah ini nggak begitu keras guys. Kalau ini dia nggak begitu keras. Ini nggak kayak tadi beneran. Dia mah nggak sakit. Tadi mah gila dia mah. Tadi mah, wah mantep. Kalau ini mah nggak begitu. Karena udah chill ya Falconry. Ya udah tenang. Udah chill ya sayangnya. Gede banget, lihat kalian bisa bandingin sama badan gue guys ya. Gue tinggi badan 165. Halo. Kenalan ya. Enggak. Enggak ada apa-apa. Oke. Sekarang ini yang tersusah. Oke. Nah, udah pinter Falconry, udah pinter. Sudah tenang. Mas, maaf. Di jasa tetap ditahan. Oke, okay, nah, oh ini. Safety, ya.
Safety-nya gini guys, ya, oke? Okay. Di sini ya? Iya betul. Gini? Iya, tinggal tarik. Selesai. Mantap, alhamdulillah. Tinggal lepas dari yang sana. Ini dia? Yang ini, dibuka aja. Oh iya, ini dibuka. Berarti kalau di kandang kalo biasanya di kandang, masih pasang? Kalau di kandang jangan pasang tali, takutnya dia kebelit atau kebelit, apa. Ya. Tapi kalau jesses pasang? Iya, kalau jesses tetap dipasang. Oke. Siap, mantap. Valkri, tes dulu, mantap. Oke, yuk kita keluar, Mas. Okay. Mungkin hari ini cukup, udah sampai sore itu udah mendung. Sekarang guys, udah sampai mendung loh. Thank you banget Mas Akbar udah mampir di sini. Thank you banget, ilmunya sangat berharga bagi gue, buat teman-teman juga. Ya pasti ngelihat Mas Akbar sharingnya, sharing ilmunya luar biasa. Ya baik banget dengan kayak gitu. Masalahnya tuh kalau gue nyari nggak dapet internet guys, susah. Dan kalau misalnya praktekin juga orang yang benar-benar profesional falconer yang biasanya ke luar negeri itu jarang banget lah. Makanya gue beruntung banget Mas Akbar bisa kesini. Thank you sekali lagi Mas. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Amin. Oke teman-teman, siapa yang menang quiznya ditunggu di vlog sesudah ini, next vlognya. Ntar gue umumin dan itu di umumnya random ya. Gue pilihnya random ya pakai aplikasi. Jadi kalau yang belum beruntung jangan sedih. Siapa tahu kedepannya ada lagi quiz-quiz selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, subscribe dan share dalam bentuk mendukung channel gue. Dan see you next video. Bye-bye.